Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ya, gimana sehat ya? Kabarnya sehat ya? Mudah-mudahan sehat karena saya juga sehat ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Ya mungkin Anda dengar ya ayam saya menjerit-jerit itu ya, nggak tenang hatinya ya. Bukan soal lapar atau haus ya, tapi ribut soal kimihime ya, teman-teman ya. Iya benar, kimihime itu ya. Jadi ini kejadiannya, kita langsung aja ya cerita ya, nggak usah basa-basi ya, muter-muter lah ya. Jadi langsung aja, waktu itu kejadiannya tadi malam ya, tadi malam. Jadi gini kejadiannya teman-teman ya. Ribut nggak apa-apa ya. Emang lagi heboh, bukan di dunia orang aja ya. Ini lagi heboh di dunia orang maupun di dunia ayam. Heboh pokoknya, kimihime, gara-gara kimihime juga nih. Terutama yang heboh tuh ayam jago. Anda bisa dengar lah tuh ya. Ayam betinanya diam aja tuh, ayam jagonya yang bunyi itu ya. Jadi tadi malam ya, sekitar jam 2 malam ya, saya mendengar suara ayam dari kejauhan. Oh bayang, saya dengar suara ayam dari kejauhan, ribut-ribut gitu di kandang ayam apa lah ini kan. Terus saya keluar lah ya kan buat cek kandang ayam ya. Siapa tahu ada tikus ya kan nyasar ke dalam kandang ayam kan gitu. Jadi biar saya usir lah tikusnya kan gitu ya teman-teman ya. Soalnya udah jam 2 pagi gitu kan, saya khawatir juga ya kan teman-teman ya kan. Jadi pas saya cek, yang ribut ya itu ayam jagonya aja gitu. Ayam betinanya malah diem gitu, gak tahu kenapa ya. Terus bingung juga lah saya kan waktu itu ya teman-teman, ada apa kok ribut-ribut udah pagi gitu kan. Dari itu saya tanya lah ya kan sama ayam jagonya. Nah kebetulan saya bisa bahas ayam lah sikit-sikit lah teman-teman ya. Soalnya dulu kayak gitu coba, ini gak wajar gitu kan. Jadi dulu tuh pernah saya ke Swiss ya, di sana tuh banyak peternakan sapi. Nah dari situlah saya belajar bahas ayam ya teman-teman. Terus saya tanya lah sama ayam tadi, kalian kenapa ribut? Makan udah, minum udah, laptop paket internet udah dikasih, kok ribut? Wifi gratis, tinggal makan, berak, tidur, kok ribut? Ada apa? Saya tanya gitu kan teman-teman ya kan. Nah terus ada yang nanya lagi, ada yang jawab, kami cuma mau tahu kabar channel kimihime gimana, diblokir sama pemerintah atau gimana. Tuh kok nanya kimihime kan, saya bertanya loh di dalam hati sanubari saya. Oh berarti bukan di dunia orang aja ya, di dunia ayam pun juga ribut tentang kimihime itu tadi ya. Terus saya jawab lah ya dalam hati, kok tahu dari mana lah ayam ini kan, padahal nonton YouTube enggak, nonton YouTube nggak pernah kan gitu. Setelah saya ingat-ingat baru tahu rupanya penyebabnya saya. Rasa pas saya nonton video itu ada yang ngintip gitu. Pas nonton YouTube kimihime ada yang ngintip, mungkin ayam jago dari belakang, nggak ngerti lah ya kan. Jadi gitu, tapi ya udahlah yang saya kasih tahu aja. Kalian jangan khawatir, saya coba menenangkan ya teman-teman ya, saya coba tenangkan ayamnya karena udah jam 2 malam, jam 2 pagi juga waktu itu. Gak enak sama tetangga ribut-ribut ya kan gara-gara kimihime gitu kan. Mungkin orang bilang saya gila ya, tapi agak lah ya ngomong sama ayam. Coba tenangkan ayamnya aja, nah, kameranya agak ke ayam ya. Begitu saya bilang, ya kita doa aja lah ya, tugas kita itu cuma doa, semoga
channelnya nggak apa-apa, nggak dihapus sama pemerintah, saya bilang gitu. Terus ya jawab, oh ya bang ya, tugas kita doa aja bang, itu pula yang jawab. Ya mudah-mudahan, saya bilang gitu ya kan. Udah sekarang tidur, biar besok enak jualnya. Ya bang, makasih bang ya, untung ada bang itu ya, sama-sama lah gitu. Jadi saya cuma nasihatin gitu aja ya, alhamdulillah yang mengerti. Dan dia pun tidur ya kan dengan tenang. Jam 2 pagi coba tetangga datang gak garain, kan gawat juga ya pemirsa ya. Nah, ini yang ribut nih, mau nengok yang ribut. Ini nih betina jantan ini. Yang lainnya juga nih, ini yang ribut. Ini juga nih, karena satu apa lagi. Oh, kok juga nonton? Iyalah kayaknya ya. Tapi ini diam aja nih. Oh, udah kalian tenang, nggak apa-apa. Kime-hime itu nggak apa-apa. Nggak diblokir sama pemerintah, nggak. Takut kali. Oh, itu nggak mau tahu, nggak mau tahu. Apa-apa. Udah nanti dikabari. Iya, ya janji. Janji lo, udah lah jangan kayak gitu lo kalian dua. Hime-hime pun diributin. Tugas kalian tuh nelor, kawin dah, potong punya anak. Lo aja ya. Ya tenang ya. Nah, ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton, di-subscribe ya kalau suka. Iya. Itu enggak dong. Subscribe yang banyak, ya. Tuh beli dedak ya. Oh iya, beli dedak. Oh iya. Ya, teman-teman, assalamualaikum. Blah, 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 blah